ka bojo anu di ima nu sakitu setiana tega anjeun rek medua kuring mah beuki cangcaya ngan ukur jadi mama Janet.
di konser mini launching single terbaru Aku Rindukan Aku. Jangan main api, nanti kamu terbakar. Mas Soli, sini dong. Apa sih, Beb? Kok kamu manggil Bebnya begitu amat sih? Terus gimana dong? Yang romantis gitu dong. Apa sih, Beb? Kamu jangan nakal. Kamu tuh jangan komen-komenin foto aku di Facebook. Nanti kamu dibakar sama istri kamu. Istri kamu itu temen aku, Mas. Aduh, ayam dong. Nanti kamu pulang ke rumah nanti gak dibukain tuh pintu. Masa mau ngontek aku? Ya emang aku cewek apakah? Lah alamat nih mah gue. Udahlah sana. Pergi. Gitu doang. Itu Mas Soli namanya, guys. Jangan main api. Buat kalian semua yang para kaum lelaki yang di luar sana, ingat istri. Nanti terbakar panas. Jangan main api karena itu tak pantas dilakukan. Seperti judul lagu dari idola saya, Tak Pantas. Sekarang Ulan mau bawain salah satu lagu favorit Ulan. Dan penyanyinya ini adalah idola Ulan sendiri. Siapa lagi kalau bukan Kak Selviyama. Yang kemarin alhamdulillah Ulan diajak di proyeknya. Terima kasih banyak Kak Selvi, Kak Irsya udah melibatkan Ulan di proyek Karma Cinta Kumpulan Dusta. Seneng banget pastinya, terima kasih banyak buat idolaku Kak Cepi, Kak Irsya. Ini lagunya enak banget, tapi juga sulit. Ulan coba bawain lagunya Tak Pantas. Aku
Penasaran siapa sih yang ciptain lagu ini? Lagu ini karya dari Om Cecep Busela dan juga Mbak Makayo. Musiknya tahu nggak? Siapa tuh? Yang buat siapa? Pastinya yang lagi musiknya itu arranger yang lagi viral. Yang lagi viral? Siapa coba tebak? Kayaknya aku tahu deh yang pernah dapat award kemarin ya kan? Ya, Kak Yusuf Tojiri ya kan? Betul. Betul banget ya kan? Iya betul banget. Kak Yusuf Tojiri. Tepuk tangan dulu. Best banget nih Ranger satu ini. Kalau nggak salah, Kak Yusuf juga yang bikin musik itu Kulepas Dengan Ikhlas. Betul banget. Itu. Bawa Aku ke Penghulu kalau nggak salah juga. Yeah. Nah, Tiada Tara. Betul. PPKM karya PPKM itu juga single dari Kak Selfie. Kala Cinta Menghampiri Jiwa. Kala Cinta Menghampiri Jiwa. Mantap masih banyak loh. Yeay. Best Om Yusuf Tajiri, terima kasih. Best banget musiknya. Yeah. Best. Dan juga pencipta lagu Wulan Tadi Rindukan Aku itu yang buat lagu dari kakak-kakak gaul ya, yang sampai sekarang pun masih gaul gitu ya. Gaul, betul. Lagu Tak Bosan. Iya benar. Dan juga lagu Mati Lampu. Mati Lampu dari Bunda Rita. Apalagi? Harta dan Surga dari Bunda Wawa Marisa. Nah, yeah. Mantap banget. Wulan merasa beruntung banget gak sih? Bangga gitu. Alhamdulillah beruntung banget. Diciptain ya, suatu karya dari orang-orang yang hebat yang ada di Indonesia. Alhamdulillah dikasih kesempatan membawain karyanya yang luar biasa. Doain Fania juga bisa ya. Amin, ya Allah. Amin. Ya Wulan, ada ucapan sepatah dua kata gitu, ucapan terima kasih buat seluruh yang ada di samping Wulan yang selama ini Wulan telah berjuang untuk diri Wulan. Pertama-tama Wulan ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala buat keluarga Wulan, kedua orang tua. Om Cecep, terima kasih banyak sudah mempercayai Wulan untuk membawakan karyanya. Juga untuk Om Yusuf, musik arrangernya, terima kasih banyak. Keluarga besar bersama musik. Juga buat Ibu Tatu, Bupati Serang yang selalu mensupport Wulan. Tak lupa juga buat Mommy Mary yang dari jauh di sana. Serta seluruh jajaran Pemda Kabupaten Serang yang selalu mensupport dalam hal apapun. Terima kasih banyak karena sampai detik ini selalu mensupport Wulan. Aku bangga loh sama Wulan. Lida 2020, kita sama-sama dari awal kompetisi sampai sekarang Wulan itu meningkatnya itu drastis banget. Banyak rezeki yang udah Wulan dapat ya, buat keluarga, buat orang tua. Dan pastinya ke kakak-kakak Wulan Star, Selvita apalagi ya kan? Kan Wulan Selvita kan? Selvita. Alhamdulillah kita sama dong berarti. Dan juga kakak-kakak Luvania bangga banget sama Wulan. Amin. Ya buat kakak-kakak semua jangan lupa pokoknya ya, nonton single terbaru Wulan yang judulnya Rindukan Aku. Iya. Cintai aku, sayangilah aku dengan setulus hatimu, oh sayang. Masya Allah enak banget lagunya Wulan. Ya Allah. Kak aku gak dipeluk gitu kak. Kak aku gak dipeluk. Aku gak dipeluk. Ya, ya, ya.
Berpelukan. Teletubbies kali ya. Ih, luar biasa loh, aku seneng banget denger lagunya tadi. Aku sambil dengerin di belakang ya. Karena Wulan gak tahu kalau Cepi datang. Surprise banget ya Wulan. Aku juga kaget loh. Ya, gemeter nih. Ini deg-degan nih. Pokoknya apa ya, aku denger lagu tadi tuh kayak, kayaknya Cepi banget nih lagu gitu loh. Oh. Dangdutnya. Berarti itu kode Kak Sylvia? Kayaknya sih. Kode. Ada kode di situ ternyata. Pokoknya terima kasih banyak untuk yang sudah nyiptain lagu ini, enak banget. Dan lewat apa? Lewat Cigo Adiba lah yang membuat kita ada di sini, membuat kita kenal dengan orang-orang yang hebat, membuat kita bisa berkarya, dan beliau pun tidak lepas dari kompetisi. Beliau tetap peduli sama kita gitu. Tetap support gitu. Luar biasa Cigo. Terima kasih Cigo. Am Ucu keren banget musiknya. Enggak perso. Kali ini kita gak ada peres-peres ya. Iya, iya betul. Dan Cepi kesini tidak sendiri dong. Cepi bawa seseorang yang paling berharga di hidup Wulan. Wah, siapa tuh Kak? Aku jemput gak? Boleh, boleh. Tunggu ya. Aku temenin Wulan di sini ya. Wah, ada Mama. Mama cantik. Halo A Ucup, A Ucup, Om Ucup, Kak Ucup, dah. Oh iya, kita baru ketemu, salam. Kita boleh Ulan geser sedikit. Ulan di atas. Nah, karena hari ini spesial hari buat Ulan. Betul. Bagi tumpengnya, bagi tumpengnya, bagi tumpengnya. Gak ada pisaunya, pakai centong. Pakai itu apa, centong nasi. Om Ucup. Ya. Ini dari mana Ulan? Ini dari Ulan Star dan Mommy Mary. Wow. Mommy Mary. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sohuti. Masya Allah. Mommy Mary. La 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 la. Aduh ternyanyi. Awas Kak, ketagihan. Candu ya Kak. Awas ya Kak, ketagihan ya Kak. Boleh gak aku cover? Boleh dong. Biarin ya. Viewersnya dulu 2 juta kan 3 juta gitu baru aku cover ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini arranger yang viral sampai saat ini. Ya. Masih melejit. Masih melejit. Alhamdulillah. Ini pencipta Rindukan Aku. Iya, dan ternyata aku baru tahu beliau juga pencipta lagu dari Mati Lampu. Jinjeng. Bukan. Mana? Oh bukan, sorry. Aku heboh sendiri. Terus yang apa? Nah. Seberat apapun. Berdua. Apalagi tadi? Tak bosan mataku, nah, tak bosan. Ini Ulan. Hah? Bema Kayo. Oh berdua. Ini juga berdua bikinnya. Oh luar biasa. Ya nanti biasa, kita berdua bikinnya apa Kakak? Hah? Nah Ulan. Ada deh. Yeah. Udah potong nasi tumpeng. Ulan mau nyuapin. Ya suapan pertama. Dulu. Ya silahkan. Terima kasih banyak buat Om Cecep. Maaf Om. Semoga kedepannya rezeki Wulan lancar terus. Amin. Semoga jaga lagu kesehatan ini. Jaga kesehatan buat amin. Orang tuanya juga jaga amin. Kesehatan. Amin. Semoga di single berada. Pertama ini bisa memberikan berkah buat Wulan. Berkah, support juga biar Wulan makin semangat. Amin. Membawa Wulan untuk lebih sukses lagi dalam berkarir. Mama dulu. Mama tadi aku. Mama nangis terharu lihat Wulan. Pelan-pelan. Kata Mama jangan ya, pedes. Tahu. Tadi di belakang dia nangis. Mama nah. Jangan nangis dulu, belum naik. Suapan kedua buat cipta lagunya. Cintai aku. Ya, ada yang ketagihan nih. Sayangilah aku dengan sepenuh. OTW ya.
hatimu oh sayang, rindui aku. Benar gak sih? Na 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 na. Ya, suapan ketiga. Om Cecep. Terima kasih telah menciptakan lagu sebagus ini. Cocok menyentuh ya lagunya ya. Tuh. Cocok untuk orang-orang yang lagi rindu. Asik. Kak Cepi? Apa sih judulnya tadi tuh? Rindukan rindu, aku. Rindukan aku. Oh jangan rindukan dia. Rindukan aku. It's my dream. It's my dream. Not her. Not her. Hah? Apa? Selanjutnya. Ya. Idola, idola ya, kenapa aku lo? Buat Bema Kayo dari kamera aja ya, nyam 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 nyam, diwakilin Kak Cepi. Wah berarti 2 sendok dong. Iya. Yeah. Yeay, teman sekompetisi Wulan gak kah? Teman seperjuangan waktu, oh ya Allah, waktu kompetisi. Juara berapa ya? Ya. Untuk juara itu empat. Hanyalah angka sayang. Iya benar. Yang menentukan adalah karya. Iya. Ya, sang juara. Iya, gimana Wulan? Wulan, aku tawarin satu permintaan ya. Apa? Tawarin satu permintaan. Buat? Wulan mau duet gak? Langsung sama pencipta lagunya. Pencipta lagunya tuh. Hmm. Mau banget. Mau gak? Mau. Ih mau denger. Boleh mau gak denger. Om Cecep? Boleh dong, boleh mau ya. Mau denger dong gimana? Om Cecep. Ayo dong. Om Cecep, Cepi mau dengar Om Cecep. Pesan-pesan aja ya buat Wulan ya. Iya. Ya, udah nyanyi ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini sangat berbahagia sekali. Ya, terima kasih juga buat sahabat saya ya yang sudah mau menerima lagu ini yaitu Ciku Adibal Sahrul. Terus terang aja lagu ini apa ya sempat ya saya percaya nggak percaya ya diambil sama beliau dan dibawakan oleh Wulan. Mas Cecep coba denger ini lagunya vokalnya ini. Masya Allah langsung saya langsung hari itu langsung merinding bulu kudu langsung berdiri. Masya Allah. Semoga aja ya akhirnya viral dan terima kasih Wulan sudah membawakan lagi ini. Terima kasih dengan banyak juga sekali. Om Cecep ya. Alhamdulillah. Dan Mas Makayok juga salam buat Wulan. Waalaikumsalam. Semoga sukses. Amin. Lagu ini dan semuanya juga ya Insya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Nyanyi dong dikit. Dikit. Ayo Om dikit. Cecep nyanyi dikit aja. Rindukan aku. Cintai aku, sayangilah aku dengan setulus hatimu oh sayang. Makasih Om Cecep. Masya Allah lagunya ternyang-nyang selalu loh. Ya Allah lagunya menyentuh banget. Terima kasih kakak. Aku bakal rindu sama seseorang deh. Siapa tuh? Rinduilah aku. Rindukan aku. Rindukan aku. Ayo. Kakak mau dirindukan siapa? Udah enggak sih. Tit aja. Udah di ghosting. Ya. Cintai aku. Sayangilah aku. Dengan setulus. Hatimu oh sayang. Kalau seandainya Cepi udah apa lagu langsung Cepi mau duet sama Wulan. Wow, wow tapi banget. Untuk hadiah hari ini Cepi mau berduet sama Wulan. Lah, Fania? Enggak dong. Fania gimana? Aku dulu. Kan Fania Selvita juga. Aku Selvita, tapi kan ini aku mini konser aku. Iya. Jadi
Pania, kamu pergilah. Ya. Sabar ya, hari ini buat... Tapi kan Pania juga mau. Kak Pania, pergilah. Iya, kita di belakang panggung aja. Kak Pania, pergilah. Mau duet dulu. Enggak dong, nanti kita nyanyi bareng kok. Kak Pania. Apa? Pergilah. Ya udah, aku pergi. Pergilah. Ke judul lagu. Apa sih? Sana deh, aku mau duet dulu sama idol aku ya. Ya udah, aku pergi dulu. Bye. Thank you.
pergi, pergi. Bagus ya lagunya ya. Luar biasa loh, Om Ucup. Om Ucup. Bikin lagu, ngomong-ngomong ceritanya cerita siapa sih? Cerita pribadi dia. Apa orang lain? Pribadi. Pribadi? Iya. Oh sih. Sukses buat Om Ucup dan sukses juga buat Wulan yang baru aja rilis single. Mudah-mudahan sekali lagi single ini menjadi keberkahan buat Wulan. Menjadi semangat buat Wulan untuk lebih berkarya lagi ke depannya. Jangan bosan-bosan untuk ngeluarin karya. Keluarin terus kreativitas Wulan. Dan pesan Cepi, mudah-mudahan Wulan tetap bisa jadi diri sendiri dengan karakter Wulan sendiri. Jangan lupa keluarga, jangan lupa orang-orang yang pernah berperan penting dalam kehidupan Wulan, yang pernah membantu Wulan dari bawah sampai bisa sampai sekarang gitu. Terima kasih Kak Cepi. Pengen nangis katanya. Nangis aja. Ih. Kan ada tacap di dalam. Apa yang Wulan rasakan sekarang ini setelah rilis single? Apakah cerita lagu itu apa? Pernah Wulan alami atau apa? Terharu dengan single ini pertama kali kan? Pertama kali setelah Wulan lulus dari kompetisi Lidah dan Indosiar ini juga yang membuat Wulan bisa kenal Cigo Adibal. Betul. Alhamdulillah bisa sampai sekarang diberikan single pula di label beliau gitu. Gimana perasaannya? Perasaannya ya pertama masih gak nyangka karena emang dari dulu kan ih pengen banget punya single kayak. Pengen ya kayak Cepi dulu gitu. Terus? Kapan ya punya single? Suka bilang kamu. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran Wulan menunggu itu akhirnya bisa diberikan. Orang sabar pasti ada rezekinya. Orang sabar pasti kesel, enggak dong. Enggak, pokoknya ini karena kebaikan Wulan juga. Amin. Jadi beliau pun juga berkenan untuk memberikan single yang bagus buat Wulan. Dan coba pikir-pikir, tidak semuanya seperti tidak semuanya bisa seperti Wulan sekarang, ya enggak? Betul banget. Ya kan? Tidak semuanya beliau bisa apa ya? Ini loh, aku mau kasih lagu ini gitu. Dan Wulan beruntung, mudah-mudahan bisa membuat Wulan lebih semangat lagi. Amin. Yeay, ada mama. Tadi mama nyanyi juga di belakang. Ya mama ya. Mama boleh enggak dikit aja nyanyi lagu Wulan? Dikit aja. Tadi mama aku denger nyanyi. Coba. Cintai aku, sayangilah aku. Darang setulus jatimu oh sayang. Oh, kenapa Mama Wulan tuh sangat dalam ya nyanyinya lagu ini? Ini enggak ada di cerita Mama kan dulu enggak ada. Tapi kenapa Mama bisa nangis gitu? Apa Mama terharu karena Wulan sekarang udah punya single? Gimana perasaan Mama? Alhamdulillah terharu banget, seneng banget Mama. Mama mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat Kak Adi yang sudah membimbing Wulan dan mensupport Wulan. Mama Wulan mengucapkan banyak terima kasih buat Bersama Musik. Tak lupa juga buat Ibu Tatu dari Provinsi Banten. Selalu mendoakan Wulan, mendukung Wulan sampai selama ini. Mama Wulan mengucapkan banyak terima kasih Bunda. Semoga Bunda diberikan kesehatan. Amin. Tak lupa juga buat Om Ucup. Om Ucup. Yang selalu mensupport Wulan. Kapai, terima kasih banyak ya. Mama tidak bisa ngebales apapun, cuman doa-doa sama doa biar kita semuanya pada sukses.
Amin. Buat Ulan juga, biar semangat buat Mami. Terima kasih banyak Mami yang sudah support kakak, sudah mendukung kakak selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, di hari singlenya rilis, diberikan doa juga dari ibu, itu yang sangat mujarab bagi seorang anak. Mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Bapak, gimana menurut Bapak Ulan hari ini rilis single terbaru? Buat Bapak yang di rumah, semoga sehat panjang umur. Amin, amin, amin. Ulan jangan sedih, biar keluarga juga di rumah, khususnya Bapak yang lagi nonton, ikut semangat ngeliat Ulan, semangat juga. Ya. Amin. Thank you.
Bagus banget Kak Fania suaranya. Terima kasih. Emang terbaik. Amin. Ya. Best. Kali ini. Ulan mau kasih sesuatu gak buat Fania? Selesai nyanyi Teratai Biru. Mau dong. Ngomong dong. Ayo. Mau ngasih apa? Aku mau ngasih sesuatu buat Kak Fania. Apa mau itu? Mau ngasih kesempatan di konserku ini buat kakak. Mau gak sih duet sama Kak Selvi? Ih mau lah, siapa yang gak mau duet sama idolanya sendiri? Aku mau tapi lagu Bugis. Iya. Yang PPKM. Duetnya lagu ini ya, PPKM. Aku mau. Kak Selvi masih ada gak? Iya mau kan? Mau. Tapi sekarang sama Ulan dulu. Iya, kesel banget. Gak mau kalau sama Ulan. Eh, Ulan juga. Emang kenapa kalau sama Ulan? Ulan, ya aku insecure sama Ulan karena Ulan udah punya single gitu. OTW. Amin. Ya kode ya Kak Adi ya. Oke, kali ini Fania mau duet sama Ulan. Tapi, apa? PPKM kan versi Bugis. Iya. Kalau Cinta Bilang Cinta itu versi Indonesia. Gimana kalau kita mix? Oke, aku Indonesia. Iya, aku Bugisnya. Oke, kita duo Selvita loh. Akan nyanyiin satu lagu. PPKM Cinta Bilang Cinta. Iya. Bersama Oma Jawa Band. PPKM Cinta Bilang Cinta bersama Wulan. Kawania. Yeay. Selvita. Duo Selvita kita ya. Sekian lama kita bersama, hari berlalu, bulan tahun berganti. Makina ia upi rasai, tosi jokan adek gagal tu kena. Berulang kau ucap cinta, kau hanya tersenyum saja. Bisa berakhir luka. Reku hati macin dong bang puji. Dari ada bawa si mata. Goplak dong om. Om apa? Om Majama. Yuk dikoplo yuk. Ya sebelumnya Fania mau mengucapkan terima kasih buat seluruh support system dimanapun berada. Aman yang ada di depan Aman Talent, Ngobah Radio. Bersama musik. Ya, tim Lightning dan juga tim Sosis. Magina iya, upi rasai.
warahmatullahi wabarakatuh.